Sumatera Barat, salah satu kawasan di bagian barat Indonesia yang memiliki keindahan alam serta berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk kemajuan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadi Sumatera Barat ini suatu daerah pertanian dan juga perikanan, karena di tepi laut kita punya 7 kota kabupaten dan lautan lepas, dan kemudian juga pertanian, peternakan, perkebunan. Jadi itu satu potensi. Namun untuk investasi, sebetulnya potensi di Sumatera Barat kita arahkan kepada investasi di bidang ya pertanian secara umum, kemudian energi terbarukan, dan kemudian perdagangan, dan terakhir pariwisata. Jadi pariwisata juga cukup potensial untuk kita kembangkan, dan alhamdulillah di bidang-bidang yang tadi disebut itu banyak investor yang masuk. Investasi mempunyai peranannya sangat penting bagi masyarakat, karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan adanya kegiatan investasi, maka akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. Tujuan pemerintah ini adalah untuk membangun dan untuk mesejahterakan masyarakat. Investasi salah satu tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat. Contohnya, ada satu investasi masuk, pemerintah mungkin arah sana, bisa juga swastanya yang membangun jalan. Yang selama ini tidak ada jalan, infrastruktur kita bisa jalan. Nah, termasuk juga apa nanti manfaat di setempat. Tentu tenaga kerja akan diserap. Kemudian pedagang di sekitar sana. Nah, jadi kita ada multiplier effect dari investasi ini. Yang pertama untuk masyarakat setempat dulu, ketenaga kerjaan juga. Kemudian nanti juga tentu akan ada kontribusi untuk daerah penghasil. Sumatera Barat banyak memiliki potensi investasi, baik di sektor energi, perkebunan atau pertanian, peternakan dan perikanan. Untuk sektor peternakan, Sumatera Barat memiliki potensi untuk pengembangan peternakan sapi. Geografis Sumatera Barat yang layak sebagai daerah peternakan berhasil dikembangkan sebagai lahan peternakan, seperti contoh peternakan sapi di Padang Mengatas, Kabupaten 50 Kota yang dikelola oleh BPTUHPT Padang Mengatas. BPTU Padang HPT Padang Mengatas ini adalah merupakan UPT milik pemerintah pusat di bawah Kementerian Pertanian ya. Dengan luas lebih kurang 280 hektar. Sedangkan untuk keberadaan BPTUHPT Padang Mengatas ini sendiri, itu lebih kurang telah berusia 100 tahun yang lalu. Kalau untuk saat ini kita memelihara sapi yang pertama itu sapi simental ya, yang dari Australia. Nah itu kita kembangkan di sini. Kemudian yang kedua sapi limousin juga dari Australia. Yang ketiga, sapi pesisir asli Sumatera Barat, itu
produk asli Sumatera Barat ya, seperti yang kita lihat tadi. Kemudian yang terbaru ini sapi Belgian Blue ya. Kalau Sumatera Barat sangat bagus, terlebih lagi di 50 kota. 50 kota ini adalah merupakan sentral peternakan juga ya di Indonesia. Sebagai bukti bahwa untuk kontes ternak nasional itu hampir setiap tahun ya, sapi yang dari 50 kota ini menjuarai di tingkat nasional itu. Di 50 kota ini masyarakatnya sangat perhatian sekali terhadap dunia peternakan. Jadi bisa kita lihat di setiap rumah di 50 kota ini rata-rata mereka memelihara sapi. Pada sektor pariwisata, Sumatera Barat dengan ribuan pesona keindahan alam yang tersebar di berbagai daerah tentu juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu potensi pariwisata yang dimiliki oleh Sumatera Barat adalah kawasan Mandeh. Kawasan Mandeh berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Di wilayah Mandeh dan sekitarnya terdapat destinasi yang sudah banyak dikenal masyarakat. Untuk mendukung pengembangan tersebut, berbagai sarana-prasarana telah disiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Sumatera Barat. Di pariwisata, kita melihat, apalagi Sumatera Barat telah dicanangkan sebagai halal destination, ya. Destinasi halal dan juara dunia. Dan itu telah didukung sepenuhnya oleh keberadaan hotel kita. Hotel kita di Padang saja itu telah lebih 3.000 kamar. Tinggi 2.000 kamar. Jadi sektor pariwisata sebetulnya sektor yang sangat menjanjikan. Seandainya misalnya ada dibangun sebuah destinasi wisata, tentu nanti akan berimbas kepada penambahan tenaga kerja. Kemudian juga sektor-sektor UKM, IKM akan meningkat karena nanti orang-orang akan datang ke destinasi, tentu mereka akan membawa oleh-oleh. Untuk sektor energi, Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang kaya dengan potensi sumber energi baru terbarukan, baik berupa dari energi panas bumi atau geotermal maupun potensi tenaga air. Sumatera Barat memiliki potensi energi panas bumi yang tersebar pada 17 titik di kabupaten atau kota. Salah satu dari potensi geotermal yang berhasil dieksplorasi oleh investor adalah potensi panas bumi di Solok Selatan di bawah perusahaan PT Supreme Energi Muara Laboh. Jadi kalau kita bicara tentang panas bumi di Sumatera Barat, sebenarnya Sumatera Barat itu adalah lumbungnya panas bumi. Tetapi seperti yang kita lihat ada di Solok Selatan ya, kemudian di Kabupaten Pasaman juga ada, di Kabupaten Agam juga ada, di Kabupaten Tanah Datar juga ada, dan di Kabupaten Solok juga ada. Tetapi yang baru berhasil itu di eksplorasi itu baru di Solok Selatan. Bahkan Pak Gubernur kita tuh menyebutnya lumbung energi hijau. Energi hijau itu adalah energi yang bersahabat dengan lingkungan, energi yang tidak merusak lingkungan. Kemudian energi hijau ini adalah energi yang sustainable, yaitu energi yang bisa berkelanjutan. Tanpa menggunakan bahan bakar minyak, termasuk juga batu bara itu tidak digunakan sama sekali karena dia menggunakan cuman uap air panas yang ada di dalam bumi. Dari sektor perikanan, Sumatera Barat yang memiliki luas daerah perairan sebesar 186.580 km persegi ini, memiliki berbagai potensi yang tentu juga dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik itu dari hasil endemik laut yang cukup beragam, serta pengembangan budidaya perairan. Beberapa potensi tersebut juga sudah dimanfaatkan seperti budidaya ikan kerapu dan budidaya kerang mutiara yang ada di daerah pesisir selatan, serta pengolahan ikan di daerah Bungus Kota Padang yang telah diekspor ke berbagai negara di Eropa dan Asia.
Sedangkan untuk sektor perkebunan, Sumatera Barat sedang menggalakkan perkebunan atsiri. Salah satu tanaman atsiri yang menjadi primadona adalah tanaman nilam yang memiliki kualitas sangat baik dan sangat diminati di mancanegara. Pembudidayaan tanaman ini juga telah dikembangkan oleh investor yang menggandeng masyarakat setempat dalam pembudidayaan, pengelolaan, serta pemasaran ke tingkat internasional. Untuk pengembangannya di daerah 4 daerah kabupaten terbesar di Pasaman Barat dan Pasaman Timur yang sudah terpecah, itu potensi nilam sementara ini. Kemudian untuk daerah Solok yang begitu hal suburnya, karena cuaca juga mendukung, itu mendukung di sana pengembangan atsiri juga bagus. Kemudian di daerah Kota Padang yang selama ini kita terpinggirkan, sebetulnya ternyata baru kita coba 18 hektar, alhamdulillah 1 hektar pun nggak ada yang kalah. Dalam mengandeng investor, pemerintah Sumatera Barat terus mempromosikan potensi-potensi investasi yang ada di Sumatera Barat kepada investor dalam negeri dan investor luar negeri. Ya, potensi yang tadi disebut itu tak terasa kalau dia cuman begitu saja nggak dikembangkan. Misalnya ada geotermal di perut bumi, kalau dibiarinya nggak ada apa-apa. Energi airnya dibiarin mengalir ya nggak apa, nggak ada apa-apa. Tanah yang subur nggak ditanam ya nggak ada apa-apa. Nah, baru dirasakan kalau diolah. Nah, mengolah ini, memproses ini itu bisa pakai dana APBN, APBD provinsi, APBD kota kabupaten. Tapi ini terbatas. Kita bisa untuk memproses hingga mendapatkan kesejahteraan. Nah, investasilah yang kita harapkan. Caranya kita datangi peluang-peluang investasi, potensial investor yang ada di, sebutlah di Indonesia atau di luar negeri. Kita datangi ke luar negeri, beberapa peluang-peluang investor yang punya uang modal cukup. Nah, dengan demikian mereka datang, kita fasilitasi semua dengan kemudahan-kemudahan, maka dia bangun, dia kembangkan sehingga menghasilkan listrik, menghasilkan bangunan untuk pariwisata, hotel, restoran, menghasilkan banyak hal yang lain yang kemudian semuanya bisa mensejahterakan rakyat. Nah, kita lihat sekarang itu Pemprov itu melalui Pak Gubernur bagaimana beliau begitu intens mengejar semua investor, malah berapa kali beliau ke negeri, tujuannya itu supaya potensi yang ada Sumatera Barat ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, dari beberapa kunjungan beliau, baik di dalam negeri atau ke luar negeri, itu betapa banyak calon investor yang telah datang ke Sumatera Barat. Ada yang mereka melalui proses, masih proses, ada yang telah bekerja, ada yang telah MOU dan segala macam. Nah, memang kelihatannya belum kita rasakan karena banyak yang masih dulu dalam tahap proses. Tapi setidaknya Pemprov Sumbar telah berupaya bagaimana semua potensi tadi itu dapat dikembangkan untuk seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai diplomasi-diplomasi tersebut berhasil memikat para investor untuk mengembangkan Sumatera Barat. Banyaknya investor yang datang ke Sumatera Barat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Untuk berinvestasi di Sumatera Barat itu di samping adanya regulasi, keringanan regulasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Pemprov melalui Pak Gubernur, kita di Pemprov juga telah menyiapkan infrastruktur yang baik. Malah Sumatera Barat ini sebetulnya adalah infrastruktur jalan Sumatera Barat telah terbaik di Indonesia. Malah infrastruktur kita jalan-jalan itu sampai ke pelosok-pelosok telah mempunyai hotmix. Ini luar biasa di kita.
Peran investor dari berbagai bidang memacu perkembangan Sumatera Barat untuk menjadi daerah yang lebih baik dan sejahtera. Kemudian investasi yang masuk ini tentu harapan kita yang pertama, mereka bisa memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga lokal. Kalau ada putra daerah bagus sekali, kalau enggak di dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi. Harapan kita putra daerah ini adalah prioritas pertama. Apabila memang tidak, mereka boleh saja misalnya dengan izin khusus mereka bisa masuk ke tenaga asing, tapi dengan syarat ada alih teknologi. Sehingga tidak mereka terus-menerus harapan kita. Nah kemudian, saya mengharapkan kepada para investasi ini, mereka tidak usah takut masalah tanah ulayat dan lain-lain. Pemerintah akan membantu mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan masyarakat. Tapi dengan catatan, mereka jangan mendahului. Agar dari tahap-tahap awal, itu mari kita selesaikan secara bertahap. Pertama mungkin izin pemerintah dulu, pendekatan dengan masyarakat, pendekatan tokoh masyarakat, pendekatan dengan nenek mama. Karena itulah ciri khasnya Sumatera Barat ini. Saya rasa inilah barangkali kerjasama sinkronisasi ini yang paling baik antara investor dengan masyarakat, dengan pengusaha setempat. Nah tentu ini adalah untuk rangka memajukan. Tujuan akhir kita membangun adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, saya berharap semua investasi yang masuk, investor yang masuk, tolong memanfaatkan potensi lokal setempat dalam segala hal. Otomatis dengan kondisi seperti itu, maka akan langsung pengangguran berkurang karena ada lapangan pekerjaan, pendapatan bertambah karena ada pekerjaan, kemudian ekonomi bergerak karena orang datang bawa uang untuk belanja, untuk beli oleh-oleh, untuk makan minum sebagainya. Itu semuanya berdampak kepada geraknya ekonomi.